dan aku akan melambung ke arah. Siap. Itu sebabnya mereka menyebutnya sandwich. Aku menangkapnya. Oh, itu keren kan, SpongeBob? Aku yakinkan kau kalau itu tidak keren. Lihat apa yang kau lakukan. Kebodohan kalian sudah menghancurkan menara pengawas. Bagaimana kalau kalian main yang lain saja? Seperti apa? Entahlah, mungkin main dengan pasir atau yang lain. Entahlah, bermain dengan pasir kelihatannya membosankan. Omong kosong, Patrick. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan pasir. Kita bisa menggambar, atau melatih tulisan ukiran kita, atau... Bosan, SpongeBob, bosan. Aku tahu, kita buat istana pasir bagaimana? Kedengarannya yang ini tidak membosankan. Tidak ada yang merasa terganggu dengan istana pasir. Tidak ada yang bisa menyamai kegembiraan membuat istana pasir kan kawan? Bagaimana keadaanmu? Di kerajaan Patrick semuanya bagus. Bangunan seperti ini bisa melindungi raja dan yang lainnya. Sini, biar aku bantu. Pertama, kau harus memulai semua dari awal. Oh, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan istanaku. Aku hanya membantumu, kawan. Aku tidak butuh bantuanmu. Ini gambar arsitektur yang kau minta. Terima kasih banyak. Ini sesuatu untukmu. Aku rasa aku akan membuat kerajaanku sendiri. Dan aku akan mulai membuat ratu yang akan memerintah di sisimu. Sekarang kita seimbang. Baiklah, Patrick. Terserah padamu. Kau urus wilayahmu dan aku akan mengurus wilayahku. Ini akan menunjukkan pada SpongeBob bukan hanya dia yang bisa membuat istana. Kita lihat apa SpongeBob bisa menghancurkan istana ini. Sebaiknya aku